selamat datang kembali di penjual bibit gimana teman-teman kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat dan bahagia di depan saya ini adalah bibit durian ada 6 jenis ya, ada jenis flower ada musangking ada oce atau duri hitam ada super tembaga ada namlung atau cumasi juga ada jenis merah di penjual bibit. Video kali ini kita akan update harga ataupun stok terbaru di bulan April tahun 2024. Untuk ketinggian bibitnya kurang lebih 50 cm sampai 60 cm, ini kita update harga terbaru kita jual dengan harga Rp45.000 untuk per bibitnya dan promonya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, teman-teman setiap pembelian 20 bibit, itu kita kasih bonus 3 bibit, ya. Untuk pembelian 60 bibit, kita kasih bonus 7 bibit. Untuk pembelian 100 bibit, kita kasih bonus 10 bibit. Untuk pembelian 200 bibit, kita kasih bonus 20 bibit plus potongan harga. Untuk pembelian... 500 bibit ini harganya murah meriah ya jadi untuk pembelian 20 bibit hingga 60 bibit masih kita kasih harga Rp45.000 per bibitnya untuk pembelian 100 bibit kita kasih harga Rp35.000 per bibitnya untuk pembelian sera uh, untuk pembelian 200 bibit kita kasih harga Rp25.000 per bibitnya Untuk pembelian 500 bibit kita kasih harga Rp20.000 per bibitnya Silahkan Untuk teman-teman yang sedang merencanakan untuk eh, Bertani durian Ataupun yang ingin dijual lagi Sesuaikan eh, pengambilannya Kalau pengambilan semakin banyak Itu harganya semakin terjangkau Seperti itu Dan juga untuk pembeliannya itu bisa dicampur teman-teman ya misalnya bawornya berapa musangkingnya berapa duri hitamnya berapa namlungnya berapa super tembaganya berapa terus jenis merahnya berapa itu bisa dicampur ya dalam 20 bibit bisa dicampur dalam 60 bibit juga bisa dicampur dalam 100 bibit juga bisa dicampur dalam 200 bibit juga bisa dicampur dalam 500 bibit juga bisa dicampur sesuaikan sama kebutuhan teman-teman dan juga untuk teman-teman yang belum tahu ataupun yang masih bingung untuk ciri-ciri e, bibit durian perjenisnya kita akan perlihatkan satu persatu untuk di e, depan saya ini yang paling dekat ini ada jenis oce atau duritam karakternya dia e, daunnya hijau muda seperti ini ya hijau muda terus di bagian belakang daunnya dia masih krem warnanya hijaunya muda terus agak lemes memang ya agak lemes sedikit ini untuk yang jenis OC atau dur hitam terus kita lanjut untuk yang jenis super tembaga nah ini yang super tembaga teman-teman ya untuk yang super tembaga juga hijaunya muda cuman dia bergelombang ya di bagian nah ini yang Sangat jelas kalau yang daun tuanya sudah jelas banget nih, dia bergelombang seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan keliru, nanti takutnya pas beli e, bibit durian nanti keliru misalnya power dibilangin super tembaga kayak gitu ataupun jenis yang lainnya seperti itu. Ini kalau yang super tembaga seperti ini ya, dia bergelombang dan juga daunnya agak panjang. Ini yang daun tua ya, yang bawah juga di bagian belakang daunnya dia bergelombang warnanya krem juga ya terus kita lanjut untuk yang musangking nah ini musangking musangking sangat familiar teman-teman ya musangking dia karakternya warnanya kuning muda hijau muda apa kuning muda karena agak kekuningan tapi memang karakternya seperti itu teman-teman ya dia kecil memanjang seperti ini nih kecil memanjang terus di bagian uh, belakang daunnya juga masih keren ya ini yang musangking tadi uh, yang duri hitam sudah duri hitam oce blackthorn itu satu jenis yang sama terus uh, super tembaga udah terus musangking udah uh, kita ke namlung ya namlung atau jumasi nih ini kalau namlung memang sangat mirip uh, sama super tembaga Ya, kalau yang jenis Namlung itu sangat mirip sama super tembaga. Cuman perbedaannya, dia daunnya kecil membulat seperti ini, terus di bagian eh, jarak apa ketiak ini, tangkai daunnya ini ya, gagang daun lah ya, gagang daunnya itu lebih dekat, itu kalau yang jenis eh, Namlung atau Jumasi. Jangan sampai keliru ya nanti teman-teman, jika teman-teman beli eh, bibit durian. Cuma sih ya, terus kita ke yang jenis merah ya, ini yang jenis merah teman-teman ya, jenis merah ini lokal Banyuwangi ya, dia karakternya daunnya agak sedikit membulat, agak lebar, juga agak tebal sedikit, terus di bagian eh, belakang daun dia warnanya krem ya, seperti itu. duri hitam udah uh, super tembaga udah musangking udah namlung udah merah udah sekarang kita ke yang jenis bawor ya. ini yang bawornya teman-teman ya bawor dia karakter daunnya lebih hijaunya pekat seperti ini nih hijaunya pekat agak tebel ya di bagian belakangnya juga masih warna krem ya ini karena agak basah nih habis disemprot tadi pagi jadi untuk teman-teman silakan yang sedang merencanakan untuk bercocok tanam durian atau budidaya durian ataupun yang ingin dibesarkan sendiri yang mau sharing-sharing silakan langsung cat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya yang mau negosiasi harga juga bisa pengambilan lebih banyak harga lebih terjangkau dan juga bisa dijual lagi dan tenang saja untuk pengiriman uh, yang 20 bibit 60 bibit uh, 100 bibit 200 bibit itu bisa uh, menggunakan kargo ya kargo atau truk ekspedisi nanti di packingnya pakai kayu ya seperti ini nih uh, saya kasih contoh jadi supaya bibit durian itu diterima dalam keadaan aman ya nah teman-teman nanti packingnya seperti ini nanti packingnya seperti ini nih menggunakan kayu ya jadi bibit durian itu dijamin aman sampai alamat eh, sudah beli bibit durian mahal-mahal harusnya packing pun eh, harus kuat karena nanti diterima bibit dalam keadaan rusak kan kecewa seperti itu jadi e, packing tanaman durian untuk pengiriman jarak jauh kita menggunakan packing kayu supaya bibit duriannya itu aman ya satu kotak ini bisa muat 20 hingga 30 bibit seperti itu silakan yang ingin order langsung cat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi. Sepertinya video kali ini hanya seperti itu ya. Sampai di sini saja dulu. Nanti kita update di video-video selanjutnya. Terima kasih sampai jumpa di kesempatan waktu lainnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuktikan lagi ini adalah packing kuat ya di dalam perjalanan jarak jauh. Kalau untuk pengiriman bibit durian, itu packingnya harus seperti ini teman-teman ya. Menggunakan full kayu ya. Kita buktikan bahwa packing uh, tanaman durian ini itu sangat aman untuk packing tanaman ya. Nih kita naikin. Nih, yuk om koko eh tuh, ya kesini lagi nggak apa-apa. Oh boleh. Nah sangat kuat loh bisa di shot ke atas bawah kelihatan nah ini sangat kuat jadi bibit durian itu dijamin aman sampai alamat jadi untuk teman-teman silakan yang ingin order tanaman durian ya langsung cat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya di sini kita ready ada lima jenis ada jenis bawor musangking oce super tembaga juga jenis namlung buahnya lebat banget teman-teman ini saya berada di pohon durian yang usianya sudah di atas 15 tahun ini sudah berbuah berulang kali uh lebat banget uh ini ya kita balik kamera uh. Ini satu pohon ratusan Nih Ini pohon durian bawor usianya kurang lebih Di atas 15 tahun Nah kalau yang dulu itu kan Yang video yang dulu Itu sekitar 17 tahunan Ini di bawahnya nih yang saya injak juga ada nih, nih di bawah yang saya dudukin juga ada nih, lagi berbunga juga, tuh sudah digondeng yang sebelah sana, tuh sebelah sana juga ada, nih di depan saya juga ada nih pohon yang satunya, buahnya lebat banget. kecil belum belum digondeng ini ya kurang lebih sekitar dua bulanan lagi lah insyaallah sudah bisa masak tuh di belakang di atas juga ada jadi untuk solusi ya misalnya teman-teman itu uh, misalnya merencanakan ini hari tua bagusnya usaha apa ya jadi kayak gini teman-teman ya jika teman-teman uh, bingung di masa tua untuk penghasilan tambahan kalau ada lahan nih takutnya nanti ada yang salah paham ini modal ini modal ya semua memang butuh modal cuman ya memang bukan begitu konsepnya yang penting kita mau berusaha teman-teman ya jadi untuk solusi untuk uh, menemani masa tua kita nanti itu jika ada lahan saya rekomendasikan untuk tanam buah-buahan bukan hanya tanaman durian aja. Cuman karena saya merekomendasikan untuk bercocok e, tanam buah durian karena buahnya yang mahal kayak gitu teman-teman ya. Satu pohon itu bisa berbuah banyak jika di usia sudah di atas 10 tahun. Nah, di atas 10 tahun dia uh, aduh. Buahnya banyak benar teman-teman. Dan juga e, kayak buah durian itu kan Rajanya buah ya, jadi siapa aja tuh suka seperti itu ya. Memang tak semudah itu, teman-teman. Ya, semua ada kesulitannya, kayak budidaya durian itu juga sulit, tidak mudah. Saya tidak bilang mudah, cuman kalau barang sulit kita lakukan, kita kerjakan sembari kita belajar. Pasti insya Allah bisa seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah proses packing. Ini bagian uh, polybag-nya, juga kita ikat-ikat ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Jadi dia tidak goncang seperti itu. Nah, jadi nanti setelah diikat-ikat semua bagian luarnya, kita kasih karung baru untuk melindungi daun tadi setelah dikatikat ikat bagian dalam polybagnya sekarang sudah bagian sisi samping sudah kita karungin ya nanti ini tinggal dilakukan penyilangan menggunakan kayu nah, jadi nanti masih kita silang lagi teman-teman itu tujuannya agar tidak goncang seperti itu Dimas Mas Udin masih lanjut kemas-kemas masih lanjut packing Nanti kita lanjut setelah disilang ya teman-teman ya. Baik teman-teman packingnya sekarang sudah selesai ya. Bagian sisi-sisi sampingnya juga sudah kita silang. Pokoknya ini kokoh ya. Nah, ini kokoh di bagian bawahnya sudah kita ikat di bagian polybagnya. Terus di bagian sisi-sisi samping ya sudah kita Kasih karung baru, terus di bagian terluarnya sudah kita silang, jadi packingnya sangat kuat ya, pokoknya safety sekali.